superheroes are illegal. We want to fight bad guys. I never see bad guys. It defines who I am. We're not saying you have... What? Sequel dari film animasi Disney Pixar The Incredibles tampaknya menjadi salah satu film yang paling dinantikan. Terbukti dengan trailer terbarunya yang langsung menjadi top trending YouTube peringkat pertama. Setelah dalam teaser perdananya tidak membocorkan kisah apapun yang ada di dalam film ini, maka dalam trailer kali ini kita akan disuguhkan dengan bocoran kisah yang akan dihadirkan dalam film yang mengangkat tentang kisah keluarga superhero ini. All over Dusseldorf. Doozles are dozing. Their eyelids so heavy, they're drooping. Closing! Dalam trailer ini diceritakan bahwa keluarga Incredibles dilarang untuk melakukan aksi super karena hal tersebut merupakan sebuah hal ilegal. Namun suatu ketika sebuah perusahaan ingin kembali memunculkan para superhero. Namun di luar dugaan ternyata Mr. Incredibles tidak dibutuhkan. Dan justru sang istri Elastigirl-lah yang harus kembali beraksi. Akibat hal ini Mr. Incredibles yang dahulu terbiasa mengalahkan para penjahat kini mendapatkan tugas baru, yakni harus menjadi seseorang yang harus mengurus rumah serta anak-anaknya yang kerap menimbulkan masalah karena kekuatan supernya. Lalu apakah ia akan berhasil menjalankan tugasnya tersebut? Tunggu kehadiran film ini ya, selengkapnya pada pertengahan Juni tahun ini. Done properly. Baru-baru ini publik serta dunia entertainment Hollywood dikejutkan dengan berita dari salah satu pasangan selebriti Hollywood ternama, Jennifer Aniston dengan Justin Theroux. Keduanya secara tiba-tiba mengumumkan bahwa rumah tangga mereka sudah berpisah dan sedang dalam proses perceraian. Dalam pengakuan yang mereka sampaikan kepada salah satu media luar, menuturkan bahwa keputusan untuk terbuka tentang hal ini kepada publik adalah karena mereka ingin mengurangi spekulasi yang muncul di mata publik dan juga media. Mereka pun menyatakan bahwa keputusan ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak sejak akhir tahun lalu dan keduanya akan terus menjaga persahabatannya dengan baik. Jennifer dan Justin sendiri sudah membangun rumah tangganya selama lebih dari 2 tahun, di mana keduanya menikah pada Agustus 2015 lalu melalui sebuah pesta pernikahan yang sangat dirahasiakan. Sebelum menikah, keduanya sudah mengumumkan bahwa mereka menjalin hubungan serius, di mana keduanya sudah bertunangan sejak tahun 2012 lalu. Pencapaian teknologi dalam bidang robotik memang menjadi salah satu hal yang membuat penasaran banyak orang. Seperti halnya yang terekam dalam video milik Boston Dynamics yang sempat viral belum lama ini. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit tersebut, tertangkap momen bagaimana sebuah robot membantu robot lainnya yang tidak memiliki tangan dalam membuka pintu. Tidak sekedar membuka pintu, robot tersebut bahkan mengetahui cara untuk menahan pintu agar tidak tertutup dan membiarkan rekannya untuk lewat terlebih dahulu. Video ini pun menuai komentar beragam dari netizen. Ada yang terkagum-kagum dengan pencapaian ini, namun ada juga yang memberikan komentar negatif karena takut dengan dampak negatif dari kehadiran robot-robot tersebut. Hingga saat ini, video tersebut sudah disaksikan hingga lebih dari 7 juta views.